Libur panjang Hari Raya Idul Adha dimanfaatkan sebagian warga Jakarta dan sekitarnya untuk memadati Pekan Raya Jakarta, PRJ 2024 yang tengah berlangsung di G-Expo Kemayoran. Acara tahunan ini sekiranya menjadi magnet pengunjung karena menghadirkan ragam produk, mulai dari kebutuhan rumah tangga, pakaian, otomotif, kuliner, hingga produk kecantikan. Berbicara pada antara Selasa 18 Juni, Direktur Marketing PT G-Expo, Ralph Seusneman, menyebut jumlah pengunjung PRJ hari ini diprediksi mencapai 100 ribu orang. Ia juga mengungkapkan produk yang paling banyak menarik minat masyarakat ialah kosmetik dan otomotif pada PRJ tahun ini. Tapi kalau kita lihat daripada antusias pengunjung memasuki arena di PRJ ini, kita bisa lihat bahwa memang di C3 itu sektor apa zoning apa fashion dan juga kosmetik itu demand-nya luar biasa. Selama 6 hari pertama penyelenggaraannya, PRJ 2024 telah menarik sekitar 600 ribu pengunjung. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan berlanjutnya acara hingga 14 Juli mendatang. Dari Jakarta, Irfan Syahnasution, Setianka Harfiana, Kantor Berita Antara, mewartakan.